Nah itu saringan yang biru tuh. Entah saringan apa itu. Itu flying fox. Oh iya ya, harusnya bikin ntar saya. Flying fox dari sana ke sini gitu. Supaya gak usah jalan. Iya iya betul betul, ntar saya bikin lah. Sekitar sini kah ke bawahnya? Oke baiklah kalau begitu. Nafas. Saya gak bawa senter gimana dong? Tadi gak bikin lagi lupa. Susah gak bikinnya tools ya? Small torch kah? Butuh ini dulu tadi ya? Kelihatan pak asli pak. Wah ada koi aja. Terus ke bawah. Cepat. Ini apa? Ada scope. Mungkin dekat-dekat sini ada sesuatu guys. Mungkin itu tanda-tanda. Ini apa? Ada sesuatu yang bisa kita ambil kah? Tidak. 60 lumayan pak. 1 menit pak. Lumayan 1 menit. Pakai ini. Katanya dekat yang biru-biru terus ke bawah. Mungkin sekitar situ deh. Bentar pak, jadian lagi. Bentar sini kah ke bawahnya? Oke, kita cek lagi ya. Aslinya nggak kelihatan dari sini. Ciri-cirinya apa? Nyari si Sun Ken itu katanya. Ini ada sesuatu. Mungkin dibalik ini, balik pot kah? Balik pot ini kah? Oh, ada lagi guys. Ada sesuatu di balik pot. Entar, waduh. Buset, saya di mana ini pak? The pond. Bentar, saya bisa nafas nggak? Saya bisa nafas dari sini? Oh, ini bencana, guys. Oh, no. Pon lab, kita menemukan sesuatu. Aduh, saya lupa di-save. Bukan aku mah, ya. Muntut. Guys, bukanya gimana, guys? Saya mati mengenaskan, dong. Atau ada... Oh, ini mungkin. Aduh, ini bencana, guys. Ini bencana. Bisa. Oh. Mungkin ada beberapa, oh itu juga ada. Tempat nafasnya mana? Pak, tempat nafas mana, Pak? Oh, harusnya pas datang ke sini, kita langsung muter ini kali ya. Kayaknya sih, guys. 1, 2. Biji, 2. Au. Oh, 1 lampu lagi. Bitan. Satu lagi di mana ya? Satu lagi di mana guys? Oke, kita load. Tenang. The power of save. Oh, harusnya nge-save-nya di situ tadi ya. Pas kita mau nyelam, oke, tahu ya. Dekat biru-biru itu ada pot, kita masuk ke pot situ tapi langsung nyalain. Dicetrek-cetrekin tapi sebelah mana? Eits, tidak jadi mati. Kamu. Sendirian aja kayak enggak punya teman. Sini. Kita kuliti dulu ya. Ini ciri-ciri pasrah, guys. Jangan dicontoh ya pasrah gitu, guys. Lawan. Tuh ada tempat basket tuh. Semoga ntar kita bisa ke area lain, ke tetangga gitu ya. Kan rumput tetangga lebih hijau katanya. Kela. Save di bawah airnya bisa nggak ya? Save di atasnya dulu. Ntar kita save di bawahnya juga. Kalau nggak ketemu ya. Okay, let's go. Sebelah sini tadi katanya ada pot. Cari potnya ya. Pot. Tadi belah mana di pot? Skop. Oh ini potnya dekat skop ya. Oke. Habis itu kita masuk ke bawah. Jangan mikir dua kali, kita cetrek-cetrekin. Iji, 2, ini 1, 2, 1 lagi belah mana di ujung katanya? Oke, ini yang pertama ya. Cetrekin, 1 lagi guys, 1 lagi pak. Save simulator. Di ujung sono kan maksudnya? Gak kelihatan, Penipuan, buruan. Neng, buruan, Neng. Oh no, 30 detik. Aduh, belum nge-save. Saya lupa. Di ujung belah sini kah, guys? Atau saya ditipu netizen? Ini bencana, guys. Bukan di sini kayaknya. Gak ada. Nafas, itu dia. Tempat nafasnya di sini, di mana? Saya ke atas, gak ada. Oke. Coto mate. 1, 2 di lurus itu bukan ya? Berarti di tempat lain. Belah mana dong ya? Oke, skop. Oke, sebelah sini. Ini ada laba-laba ya? Apa itu? Ternyata suara si laba-laba kapretos. Ntar aja kalau kita udah punya yang colok-coloknya. Oke, kita tes sebelah sini. Save. Gak boleh kayaknya guys kalau lagi di air gini. Tidak diterima ya save-nya kayaknya. Di belakang situ kah? Coba kita cek dulu ya, takutnya di belakang sini. Aslinya gelap banget.
ada lagi jalannya. Ih, jauh banget ke sini tapi enggak ada yang bisa kita cetrek gitu, Pak. Wah, penipuan enggak ada, guys. Saya ketipu netizen nih. Mungkin sekitar situ deh, cuman ketutupan apa gitu ya. Udah gelap lagi. Kayaknya tengah-tengah. Oke, kita coba lagi. Percoba. Oh, bisa nge-save di sini. Tapi kok 0 detik? Nge-save di sini kok 0 detik? Wah, penipuan, guys. Bruh. Ada T-Rex. Ada T-Rex. Halo, T-Rex. Ada T-Rex di situ, Pak. Berarti nggak bisa di-save di dalam itu. Mungkin pas lagi nge-load sih, itunya detiknya terus nyala ya. Ini rata-rata dia nyambungnya, cari kabel ya. Rata-rata kan ada kabelnya nih. Ini ada kabelnya. Atau deket-deket lampu, guys. Itu lampu di belakang. Oh, itu kabel, itu ada kabel. Ada kabel, ada kabel. Iya, iya, betul, betul, betul. Oke, itu udah ya. Jadi ini nih saya melihat ada penampakan kabel nih. Kita ikuti. Oh, putus, Pak. Wah, bagaimana ini? Kabelnya juga putus, Pak. Waduh, ini saya ngikutin kabelnya nih. Kita ikuti kabelnya. Kabelnya ke sini. Ke bawah situ kah? Berarti sebelahnya situ kah? Gak ada juga, Pak. Wah, ketipu lagi sama netizen. Oh, ini. Ini. Dekat ini ya, di belakang ini, guys. Eh. Bisa. Di belakang sini, guys. Ini. Benar-benar. Satu, dua, sono kan langsung ya. Pertanyaannya keburu apa enggak nih? Iji. Oke, satu. Switch on all breakers tulisannya ya. Stamina jangan habis dulu, ntar aja stamina mah. Let's go. Dua, hiji deh. Ten. Ayo nak, cepet nak. Stamina anda habis. Aduh. 30 detik keburu gak, guys, ke atas. Wow. Yes. Ayo cepetan lari sini. I'm coming. Enter the opening to the depth. Oke. Pon lab ya, pon lab. Eh, jadi iklan, Pak. Napas. Akhirnya berhasil, guys. Gak sia-sia kita ya. Tapi itu belum dibuka loh. Kenapa kita bisa masuk? Entahlah, ajaib ya. Oke, terus lagi ngapain di sini nih? Aduh, mana enggak bawa senjata lagi saya, Bos. Cuman bawa ini doang. Kita mulai dari yang ini dulu deh. Battery backup mode. Ada 4 biji nyala. Mungkin harus kita nyalain buat masuk ke situ kali ya. Oke, kita lihat dulu satu. Science. Ada power grid. What? Grid connection detected. Maksudnya power managed remotely. Udah, guys. Udah saya pencet, enggak bisa dipencet lagi. Satu. Apakah butuh 4? Nyala kah? Langsung kebuka. Oke, kita cek yang lain ya. Buat apa dong ya kalau yang lainnya? Agak di ujung kan, Pak? Ya, betul. Bisa juga sih. Bisa anda ngelesnya ya. Ah, ini nembus. What? Yus. Wah, bisa tidur di sini nih. Kita bisa bobo di sini, guys. Ini keren banget. Ini harusnya dibawa nih ke atas. Harusnya dibawa ke atas. Nggak bisa diambil kah? Spawn point. Jangan di spawn juga di sini. Setidaknya kita bisa bobo. Ini apa? Nggak bisa. Nggak ada sesuatu. Tidak ada. Ada kamera mencurigakan. Nggak bisa apa-apa. Cuman ke tempat tadi doang kah? Yang kebuka doang kah? Itu si EL tadi, Pak ya? EL yang kita ancur-ancurin kan? Nah. Ini udah, tarik ke situ udah, ini nyemplung ke bawah. Berarti tinggal sebelah sono ya. Otomate, armor saya hancur kah? Oh, baik-baik saja, Pak. Nggak gampang hancur ternyata ya. Sono ya? Salah, Pak. Ini balik lagi. Tidur siang, Pak. Jangan. Battery backup mode udah nyala. Oke, kita ke atas. Ini bisa tembus kemana nih? Permisi. Ada siapa di sini? Oh my god. Looks like some real nerd stuff. Noni ya. Guys. Saya pengen ambil raw science tapi ini keren juga ya.
Entah apa yang terjadi di sini. Anda bisa saya analisa lagi? Tidak ada. Beautiful. Ada apa-apa? Ini CCTV yang nggak bisa dihancurin. Serap sekali. PC nggak bisa. Ini ada sesuatu nih. Ini gambar apa nih? Habis ini coba explore T-Rex-nya. Iya ya. Cuman kita perlu yang lebih tahan lama dari ini. Ada nggak lebih dari 1 menit itu, sejam gitu? Di situ ada, sama ke atas, kita cek atas dulu ya. Ada apa di atas? Oke. Connection error, mesh key. Ominous doors versi 3.1. Resetting auto mode, performing system check. Oke. Okay. What happened? Auto mode. LAN connected at 10 Mbps. 10 Mbps. Megabyte ya, bukan megabit, Pak. Megabyte. Udah auto modenya udah nyala nih. Biodome status. Apa yang harus kita lakukan? Ada chip. Nice, ntar kita kasihin ke si burger ya. Udahkah gitu doang kah? Ya, pertanyaannya, ini mungkin membuka sesuatu atau ada sesuatu yang terbuka? Oh, penutup kacanya kebuka. Oh iya kah? Eh kamu, lawan saya. Beautiful. Nah, ini pertanyaannya, si dom ini ada di mana nih? Di koi, tempat koi itu kah yang di atas tadi ya? Ntar kita cari pak dom ini ya. Saya harus kemana nih? Sini ya. Siap dulu deh. Aku tiba-tiba salah pencet, tenggelam. Apa? Ada lift kah? Punten. Saya lompat kah? Oh, air. Air, guys. Wup. Wah, tembus kemana ini? Wih, ada pond heads, bos. Martin. Apa Martin? Ini kita harus tahu nih. Ini tembusnya kemana dulu nih? Kita ke atas terus ya. Sebelah mana gitu? Mungkin dekat sesuatu gitu. Dekat itu ya. Ini benar-benar di tengah-tengah banget nih. Tidaknya kita tahu. Bentar. Paling gampang. Apa, Pak, ya? Dekat situ kah? Lurusan situ ke sini kah? Oh, itu domnya. Dari atas kok kelihatan ya? Dari sini kelihatan tuh. Ada domnya tuh. Sebelah dom. Ntar kita tinggal ke bawah. Ke bawah. Tapi kita pengen lihat T-Rex juga ya. Itu domnya. Kayaknya masih banyak yang bisa kita jelajahi deh. Ini ada batu. Plung, masuk lagi. Nah, keluar dari sini. Segar. Oke. Nah, udah tahu ya. Setidaknya kita tahu sesuatu. Sekarang udah kelihatan domnya. Cuman gak ada apa gitu. Ini ada sesuatu yang kurang. T-Rex. Kayaknya sekitar sini masih ada ya, Pak ya. Cuman kita belum tahu. Nah, sekitar sini nih. Yang tadi kita menemukan T-Rex. Cuman kita perlu lebih lama lagi buat nafasnya. Gak ada tabung oksigen ya, gak bisa bikin ya. Soalnya kalau mau keluar dari sini kan jauh nih. Ya gak jauh-jauh juga sih. T-Rex-nya ada rahasia kah? Kita cek ya. Wih. By the way, tadi T-Rex-nya sebelah mana ya? Guys, T-Rex-nya tadi sebelah mana guys? Aduh, tobat. Apa ini? Sambil ada nyala-nyala. Oh, ini kaget. Oh, ini sih ya. Sebelah sini. Kaget. Ini si T-Rex guys. Berarti tadi tiba-tiba kita muncul di sini ya. Ini kayaknya ada oksigen deh. Nih. Oksigen kah? Unlimited oksigen guys. Ada unlimited oksigen. Nah, harusnya kita punya alat yang begini nih, unlimited oksigen nih. Enak. Halo, kita periksa dulu giginya ya. Gak bisa masuk, Pak. Ini lihat, wih, cakep. Mungkin dicolok matanya. Tidak terjadi apa-apa. Mungkin ada yang bisa kita buka gitu. Tidak tahu guys, apakah ada rahasia. Ada yang tahu kah rahasianya? Sunken T-Rex. Oh, Sunken T-Rex. Yang kita butuhkan bukan Sunken T-Rex. Ini kan Moody Scale. Oh, digging tool. Kita bisa menggali sesuatu guys di sini katanya. Oke, gali. Gali gitu. Kita dapat apa? Dapat koi fiskal. Oh, ini apa lagi? Oh, ini, guys. Sunken Bone ada di sini.
Ah, berarti kita harus menjelajah sekitar sini, di bawah-bawah sini buat dapetin itu ya? Berarti koi nggak harus dari koilnya ya? Bisa dari yang tadi. Nice banget ya. Awas bentar jump scare. Saya mau ngambilin ini nggak jadi, nggak kena-kena dong. Nah, ini apa ini? Kayak monster. Berarti harus ngecek satu-satu dong. Atau setidaknya bawa ini, apa namanya? Oh, ini koi. Ah. Ada alat pendeteksi gitu enggak ya? Didit. Kita pengen yang lebih lama lagi itu bone-nya, Pak. Tadi itu buat apa ya, by the way? Saya baru ingat. Tadi kita perlu sunken bone buat apa ya? Ya harus pakai lampu, guys. Kita tinggal ya. Gelap, harus pakai lampu. Harus bikin. Kayaknya di dasaran yang tadi banyak juga ya, bentar ya. Oke, kita cek. Tools, tribon. Butuh 3. Koinnya ada di luar. T-Rexnya nyala terus ya, hebatnya ya, aneh ya. Butuh 3. Lampu yang penting, Pak, lampu. Jadi ntar kalau utility. Oh, kita bisa bikin marker juga pakai ini, Bowian. Buat ini, Pak, ya, tadi yang tempat apa pas kita keluar tembus ke atas, kita bisa pakai Bowian ini nih buat nyari-nyarinya. Kayaknya di bawah masih banyak deh. Ya cuman kita perlu lampu doang, Pak. Belum dicek tadi butuh apa lampu? Lampu dalam air namanya apa, guys? Lampu dalam air. Tools kah? Go to entry, bisa bikin. Nah, slime lantern nih. Kita harus bikin ininya dulu, lily pad sama EL ya. Itu penting, Pak. Wah, gak keburu waktunya. Waktu kita habis, guys. Ya sudahlah, kita akhiri sama si T-Rex aja lah ya. Kalau besok rencananya Genshin ARK lagi, Pak. Habis itu besoknya lagi, kita lanjut lagi ini. Jadi kalau kalian ntar punya tips-tips lagi, bolehlah berbagi, Pak. Ya, berarti ntar ingetin apa ya, bikin slime lantern. Terus kita cari lagi kesini sunken bone-nya, sunken bone. Sama yang lain-lainnya, kayaknya masih banyak yang bisa kita gali gitu di bawah. Cuman karena gelap aja nih, repot. Kok tiba-tiba cepet, Pak? Oh, ini ada angin-anginnya. Di situ tuh ada angin yang ngedorong kita, Pak. Ini nih. Wih! Kelebihan. Nah, udah ya. Kita akhiri sampai di sini ya. Ya! Yeah.